Sungam Serangga di jembatan Setiwang di bawahnya SMA 25. Oke, lanjut ke sana. Ya. Abah, bukan pastinya maunya sambil ngarepin kopi tengah jalan. Oh gitu ya. Ini siapa yang bertanggung jawab? Pastinya pas ngarepin kopi ya. Mana ya? Apa yang ngirim kopi? Kopi ini kok, karena ngangkat kopi. Istirahat Pak kalau capek. Kita bersihin lubang ini kan ada jembatannya, lubangnya biar airnya ngalir sini nggak genang. Ini lubangnya banyak ditutup. Nah itu emang tuh udah bawa sabetan itu sampai nggak kerja di sabetnya. Kita dapat kaktus dari apa jembatan ini, jembatan Setiwang ya Pak ya, kita mau pindahin ke pot. Ini ajaib asli. Nggak tahu ini, mungkin burung yang bawa bibitnya pakai mana. Ini ajaib ini. Nih mantap. Ayo Pak, coba Pak, diinin Pak. Karena dia tumbuhnya itu cabut, di bah. Semen. Karena dia tumbuhnya di semen. Nggak ada, ada tanah sih di dalamnya. Cuman masalahnya siapa yang nancepin ini di sini? Tuhan yang nancepin. Yang nggak kalau Tuhan, banyak kerjaannya Tuhan mau nancepin kaktus ini. Nah, bagus. Nah. Sip. Ada akarnya. Ada. Ada akarnya. Ada. Tempelin aja dulu. Nih, dapat kaktus kita. Kenapa? Ya, kita nih gotong royong. Di mana ini? Alhamdulillah. Di mana tepatnya? Lingkungan baru, kepala lingkungan baru bergerak. Bergerak ya. Memperlihatkan aktivitasnya. Ya. Mudah-mudahan selanjutnya lebih bagus. Lebih bagus lagi ya. Lingkungan Serangga. Lingkungan Serangga. Sini ya. Di jembatan Setiwang. Wai Setiwang. Tapi kalau tulisan itu Latiwang ya. Karena Batak yang buat. Robert berarti. Robert yang buat. Latiwang katanya. Karena... Latiwang. Nah, ini jembatan Latiwang. Sebenarnya jembatan Setiwang aslinya. Cuman Latiwang ini. Lanjut kita mau cari bersihin bolongan ini. Ini gimana ini, kau udah istirahat ini? Capek? Udah sang tuhap. Udah sang tuhap. Nah ini. Gimana Pak? Minum dulu. Gimana kita ini lagi ngapain Pak? Ya kita ini gotong royong bersama. Gotong royong bersama udah lama ya. Ramadan. Ramadan. Oh iya betul. Bersih lingkungan ya. Ya, lingkungan dibersihkan mudah-mudahan kita enak juga. Biar cerah juga nih jalan kita ini nih. Nah. Kemarin udah ringkom betul. Ini sini juga lagi ada proyek perbaikan tanggul ya, talut. Karena ini musim hujan ini. Jadi harus dibersihin. Gimana bang? Ya bang, gitu bang. Bang, ngomong dulu bang. Lagi istirahat. Minum apa itu bang? Teh. Teh gelas, bentuknya botol enggak? Gelas benar. Betul, gelas benar ya. Bukan ini sedekah dari orang-orang. Bukan teh botol, bentuknya kotak. Biasanya teh botol, bentuknya kotak. Nipu ini. Nah ini ada keripik-keripik. Mana Sukron? Makan apa? Goreng-gorengan. Ayo Bang. Ayo Bang. Ini yang megang serangkas ini, Bang Sobar. Ayo, gorengan-gorengan.
Gimana Mang Bang ngalungin itu? Kan jam jualan keripik. Oh gitu. Kirain bukan kalung, nyala tambah lagi. Nah. Karena kesempatan pula. Lanjut di mana nih ya? Wairobok. Wairobok ya. Perbatasan dengan Pantau. Lingkungan Pantau. Ini masih masuk Kelurahan Pasar Liwa ya? Jadi kita dari Serangga sampai Perumnas Serangga Sperma ya. Sampai ya. Bawah itu kita, nanti yang dari bawah ke atas itu lingkungan Heru dan Pantau. Lanjut lagi. Ya, kita biar bersih jalannya, biar pengendara juga nggak tertutup pandangannya nih. Pelan-pelan Pak Sopir. Ke bawah semua pula minum kan. Lanjut. Dua orang, masih satu orang. Korban harimau. Masih lanjut. Gotong royong lingkungan Seranggas. Tadi dari jembatan Setiwang. Ini lanjut ke ini Wairobok. Lanjut ke Wairobok. Perbatasan antara Seranggas dan Pantau. Dari bawah ke atas Pantau, dari atas ke bawah ini Seranggas. Pelan-pelan, santai aja. Gimana Bang? Lancar. Masih lanjut ya? Lanjut. Gimana guys? Sudah ini salah satu yang sering naik daun ini. Ini lagi babat daun.